Mas, target selanjutnya jadi apa nih? For the next 5 years, misalnya saja masa jabatan sudah kelar dari DPR. Tentu seperti saya sudah utarakan tadi, 5 tahun ke depan itu ya masih cukup lama ya. Biarlah mengalir seperti air. Tentu saya juga tetap bisa menjadi anggota DPR ataupun juga bisa naik setingkat ataupun balik menjadi pengusaha. Saya juga belum tahu persis. Tetapi memang kalau benar-benar mengabdi ya jabatan itu tidak penting. Ditempatkan dimanapun itu boleh saja. Yang penting hasilnya memuaskan dan bisa memanfaatkan dan bisa mensejahterakan banyak masyarakat ya, masyarakat luas dan negeri ini tentunya. Ya, itu dia tadi soal berdampaknya itu loh. Yang paling penting adalah berdampaknya gitu kan.